5.500 sedulur SMK PGRI Siji Tayubati nggelar servis lan ganti oli gratis kanggo motor penyandang disabilitas. Kegiatan iki dadi bagian saka rangkaian sewindu SMK PGRI Siji Tayu. Kaya ngene antusias komunitas difabel meluni acara servis lan ganti oli gratis kanggo motor sing digelar ning ngarep kantor Kecamatan Tayu. Kegiatan iki dadi salah siji rangkaian sewindu SMK PGRI Siji Tayu utawa ulang tahun SMK PGRI Siji Tayu ke-8. Kepala SMK PGRI Siji Tayu, Adis Purwo Setianingsih jelasno, dheweke nerjuno siswa-siswa terpilih kanggo servis motor. Para siswa iki ya iku kelas 11 lan 12 sing wis tau melu praktek kerja lapangan. Neng nyuksesno acara iki, pihake uga kerjasama karo Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia utawa PPDI Kabupaten Pati lan Yamaha Mataram Sakti. Yang jelas untuk kami memandang bahwa teman-teman disabilitas ini adalah perlu ditolong, istilahnya untuk menolong kegiatan-kegiatan ini, kegiatan sosial yang ada di teman-teman disabilitas. Apa aja Bu yang didapat ini Bu dari teman-teman difabel untuk servis motor ini? Nanti servis motor gratis dan ganti oli gratis, nanti teman-teman ini dapat. Yang menangani adalah anak-anak kami, kelas 11 dan kelas 12. Yang kelas 12 mereka sudah ujian kompetensi keahlian sehingga sudah mahir. Dan yang kelas 11 sudah PKL, praktek kerja lapangan, sehingga untuk kompetensi mereka tidak diragukan lagi. Sawetara iku Ketua PPDI Pati, Suratno, ngeroso seneng karo onone kegiatan iki. Dheweke nilai kegiatan kaya iki iso bantu para anggotane kanggo dandani montor roda telu. Dheweke ngarepno, pihake ora mek diwenehi layanan servis motor gratis. Suratno dorong supaya ono pelatihan servis motor kanggo konco-konco difabel. Teman-teman juga senang lah kemarin dari berbagai daerah, yang dari Binong, Sudara Bus, jadi Kecamatan Pati sini semua mengikuti servis gratis ini. Harapannya nanti bisa lebih lah dari sini, mungkin nanti ada program pelatihan untuk servis, jadi teman-teman nanti di komunitasnya, misalkan di jalan ada itu bisa mengatasi sendiri untuk teman-teman. Karena teman-teman kan belum paham terkait dengan kantor ini. Oksan Rajai, Simpang 5 TV.